Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan. Bahkan mohon maaf, ini yang mungkin terkadang seorang suami juga ya, dalam rumah tangga kita harus paham. Apalagi yang sudah punya anak ya, punya anak, anaknya 2, 3, apalagi masih kecil-kecil. Terkadang kita suka terbawa emosi ya. Pulang kerja, rumah berantakan, ngomongnya gini, "Ari, kamu di rumah ngapain aja? Rumah berantakan, dari tadi ngapain aja? Main HP terus." Padahal tadi pagi kita sudah beberes, sudah segala macam, diberantakin lagi sama. Kan Rasulullah itu sering loh membantu istri-istrinya. Bahkan Rasulullah itu dalam sebuah hadis juga, ada buah sirah nabawiyah yang kita sering baca. Kalau bajunya rusak, menjahit sendiri. Kalau celananya rusak, dijahit sendiri. Sandalnya rusak, dibenerin sendiri. Bahkan kalau tidak ada makanan, maka Rasulullah juga makan. Nah sekarang itu, yang sekarang lagi viral tuh, salah seorang Gus juga itu dalam satu podcastnya mengatakan, dan itu juga memang kalau kita belajar mengkaji, yang tugas masak itu suami, tugas ngepel itu suami, apa ya, tugas ini suami ya, itu ya, tapi tugas itu satu, yaitu taat pada suami. Artinya ketika kata suami, "Dek, masak," ya masak. Tapi ketika istri kita tidak masak, tidak bisa memasak, ya jangan memaksakan. Ya kalau misalnya mau dia untuk bisa belajar masak, ya sudah, silakan saja. Ya, berikan mungkin arahan segala macam. Gak usah. Kaitan lagi dengan tadi posisi istri pada posisi, apalagi pekerjaan kita ya. Kita seorang manajer, kita seorang mungkin dai kondang yang ganteng yang sedang viral, wajar lah. Maka bagaimana cara mendiskusikannya yang tadi, kita dekatin, kita berbicara dari hati ke hati. Sekali-kali ajak juga di situ dengan dia, dengan jamaah, bagaimana sikap jamaah, bagaimana sikap kita. Tapi syaratnya kita jurus apa adanya. Ada istri atau tidak ada istri yang ikut, kita seperti itu menjaga kehormatan kita. Begitupun seorang suami, ketika tahu istrinya adalah public figure, mungkin ya sekarang banyak kan yang istrinya public figure, suaminya kalah pamor tuh. Istrinya pejabat, suaminya ketua RT. Jadi suaminya ketua RT, istrinya anggota dewan. Jauh kan? Bainas sama wal ard gitu ya. Wajahnya suaminya itu, wah posesif. Waduh, mau istri saya kemana-kemana. Ya sama. Kita, apalagi kita sebagai seorang istri, melihat suami kita posesif cemburuan. Ya kita juga harus memberikan pemahaman dengan sejelas-jelasnya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Maka sebenarnya sikap posesif ini tidak akan terjadi manakala komunikasi baik, penjelasan juga baik, ada keterbukaan di antara kita. Maka kan ada lagu, jangan ada dusta di antara kita. Gitu ya. Jangan ada dusta di antara kita. Kalau kita mulai berdusta dengan suami kita, berdusta dengan istri kita, ya bagaimana mungkin? Ya tadi istri kita juga akan cemburuan seperti itu. Bahkan setelah ketahuan kan, masya Allah itu ya, WA ternyata, wah si istri punya hubungan, si suami juga punya hubungan. Dari tidak keterbukaan ini akhirnya kan timbul yang namanya nanti perselingkuhan. Dari tadinya posesif, akhirnya apatis. Apatis apa? Ah udahlah. Maka ada film mendua, ketika suaminya selingkuh, istrinya ikutan selingkuh, tebalik dua nana. Ya, masya Allah. Keterbukaan, kita minta kepada Allah, yuk kita renungkan. Ya, karena suami kita itu siapa sih? Istri kita itu siapa sih? Kenapa kita menikah dengan istri kita? Kenapa kita menikah dengan suami kita? Ini yang mungkin ya. Maka kan di Islam itu tidak ada pacaran sebenarnya, ya. Kalau ketika ada yang pacaran 6 tahun, kita menikah cuman
3 bulan sudah cerai. Ini kan sudah bosan mungkin. Tapi kalau kita terbuka, jadi kita terbuka dengan pasangan kita, kita sering bicara, sering komunikasi. Orang kan yang lucu sekarang itu, ya datang ke rumah, istri tidak pernah disapa, bahkan manggilnya saja sekarang di HP. 5 tahun masih sayangku, 10 tahun ibu kapolda, ya 15 tahun si Eta. Masya Allah ya, terbukaan, harmonis. Kemudian juga timbulkan rasa sayang, bagaimana istri kita mengasuh anak-anak kita, mendidik anak-anak kita. Begitupun seorang istri kepada suami, bagaimana tanggung jawab posisi suami itu sebagai imam di rumah tangga. Coba ya, coba. Masya Allah ya, kita renungkan itu. Dan bagaimana Rasulullah kepada istri-istrinya kan, Masya Allah. Dan Rasulullah itu dalam kitab Marah Labib karyanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi kalau Syekh Nawawi berarti Al-Bantani. Kalau Imam Nawawi ada Maski Damaskus. Ya, nah, ini dalam tafsir Marah Labib juz 2 kalau tidak salah halaman 1. Itu ada juga ketika Rasulullah cemburu buta kepada Siti Aisyah yang ketika itu merebak tentang perselingkuhan Siti Aisyah dengan sahabat Sofwan. Bahkan si Rasulullah termakan api cemburu ketika itu ya, memanggil Aisyah, wahai Aisyah, kalau memang cerita ini memang benar, wahai Aisyah, bertobatlah kepada Allah. Kalau memang cerita ini tidak benar, mudah-mudahan Allah membebaskanmu. Bagaikan apa ya, terkena petir di siang bolong. Bagaimana rasanya itu? Siti Aisyah kecewa. Orang yang paling dia cintai, orang yang paling dia kasihi, suami tercinta tidak percaya dengan apa yang aku katakan. Lalu apa? Ketika itu Rasulullah pun karena termakan, karena memang tidak ada bukti. Karena kan ketika itu Rasulullah, Siti Aisyah itu buang hajat, kemudian ada antingnya yang jatuh dicari. Sahabat Sofwan kan gak tega melihat Ummul Mukminin sendirian, takut terjadi apa-apa. Tapi itu kan tidak ada bukti. Maka inilah salah satu asbabun nuzul turunnya surah An-Nur ayat 13-17. Laula in sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna wal mu'minatu khairum bi anfusihim wa hadha ifkum mubin. Ya. Maka bagaimana ketika kalian memiliki prasangka buruk, wahai orang mukmin dan mukminat, kepada diri, padahal berita itu sudah jelas bohong. Wa hadza ifkum mubin. Jadi ketika itu ada, dan ketika Rasulullah turun ayat itu, wajahnya mulai ceria dan memberitahukan kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, Allah telah menurunkan wahyu kepadamu, kepadaku tentang berita yang sedang menyebar. Maka Siti Aisyah mengucapkan, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Bayangkan seorang Siti Aisyah pun pernah dicemburui oleh suaminya. Apalagi kita. Ya Allah, ya Allah. Maka saya nanya nih ke istri saya, jujur tadi karena ada materi ini, saya bertanya kepada istri saya, Bun, Bunda posesif gak ya? Lalu saya jawab dengan bercanda, kayaknya gak mungkin. Kenapa? Karena suamimu jelek. Maka beruntunglah wahai istri-istri yang memiliki salaki goreng patut. Masya Allah. Enggak gitu juga. Ini tapi ini kan humor yang luar biasa. Bahkan ketika istri kita cemburuan, suami kita juga cemburuan. Yang pertama tadi komunikasi, yang kedua keterbukaan, yang ketiga syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Terima saja suamimu dan istrimu yang seperti itu. Jadi ya terima kekurangan istri kita, terima kekurangan suami kita. Kan kita menikah itu bukan hanya ingin yang lebihnya. Tapi kan ketika kita, bahkan kan ada orang yang kaget ketika malam pertama,
ternyata suamiku tuh kayak gini, ternyata istriku tuh seperti ini. Ya kita harus bersyukur. Ya. Bahkan ada satu kisah ini yang menarik ya, antara suami dan istri. Nah ini kita harus patut contoh. Insya Allah kalau kita bersyukur kepada pasangan kita, ya Allah terima kasih aku diberikan suami yang seperti ini. Ya Allah terima kasih aku diberikan istri yang seperti ini. Ada sebuah kisah yang ketika itu seorang suami merenung. Ngalamun, cek orang Sunda nama ngalamun. Datang istrinya, cek. Ditanya ku istrinya teh, kunaon atuh Kang? Kenapa atuh Mas? Ono apa? Kenapa atuh Mas? Atuh AA, atuh Beb, kunaon atuh Beb, mending ngalamun Beb. Dijawab oleh suaminya ini, ya Allah, Adinda, aku bersyukur kepada Allah memiliki istri sepertimu. Kenapa? Sudah cantik, baik, solehah lagi. Kan ya, kama kola roma ilama kan? Kama kola roma ilama gimana? Setiap perhiasan yang nampak oleh mata, itulah perhiasan, perhiasan dunia. Hanya istri saleha, istri yang saleha. Wah, suaminya tuh bersyukur. Lalu si istri ini menjawab, wahai kakanda atau AA, Mas Beb, insya Allah kita ini adalah pasangan yang akan masuk surga. Loh, kok bisa? Kakanda tadi bersyukur punya istri seperti aku yang sudah cantik, baik, dan soleha. Maka aku pun kakanda bersyukur, bersabar memiliki suami sepertimu. Sudah jelek, itu tanda. Masya Allah. Nah, disitulah bercanda. Bersyukur kita memiliki pasangan yang ada di dalam hidup kita. Maka semakin kita bersyukur, rasa posesif itu yakinlah akan terkikis dengan sendirinya. Kemudian yang keempat, timbulkan saling percaya dengan suami atau istri kita. Ketika si istri lihat suaminya seorang manajernya, gantengnya, kasepnya, benghar, doakan, ya Allah, aku titipkan suamiku kepadamu dimanapun dia berada, ya Allah. Tolong jaga suamiku, ya Allah, dari godaan-godaan pelakor. Lalu seorang suami pun berdoa ketika istrinya memang public figure-nya cantik-nya soleha. Masya Allah, ya Allah, lindungi istriku dimanapun dia berada, ya Allah. Tolong jauhkan istriku, ya Allah, dari para senior, senang bini orang. Gitu ya, Masya Allah. Doakan seperti itu, insya Allah. Ketika kita saling percaya kepada istri kita, saling percaya kepada suami kita, jangan ada dusta di antara kita. HP sok temrakeun nomor rekening tong aya dua, aya dua atuh nomor rekening teh. Pamong boga HP satilu-tilu, hiji jang pamajikan, dua jang selingkuhan, tilu jang TTM. Ah itu ya, Masya Allah, tabarakallah. Nah, di sinilah pentingnya kita mengkaji. Dan bagi para suami, ada singkatan. Istri adalah istana, tempat ridho ilahi. Kemudian wahai para suami, wahai para istri, suami adalah surga, surgamu adalah manusia ini. Jadi ketika kita sama-sama memahami, kita sama-sama tahu antara hak dan kewajiban kita. Hak kita sebagai istri, hak kita sebagai suami, kewajiban kita sebagai istri, kewajiban kita sebagai suami. Insya Allah rasa posesif tadi tidak akan terbesit. Ditutup dengan perkataan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, la takfurul ghairah min ahlika, jangan banyak cemburu terhadap keluargamu atau terhadap istrimu. Fatarni bisu, apalagi cemburu buta, apalagi prangsangka buruk. Wa ammal ghairatu fi mahalliha, adapun cemburu pada tempatnya,
wahia la budda minha wahia mahmuda. Maka itu never mind tenanawan kudunya kitu cemburu pada tempatnya karena itu merupakan sesuatu yang terpuji. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat posesif, cemburu yang berlebihan mengekang pasangan kita, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu sehingga kita bisa membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, jauh dari ghibah, jauh dari selek, jauh dari pelakor, jauh dari senior, dan dari hal-hal yang negatif. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada yang salah dalam perkataan kami, itu dari kealfaan kami, kekurangan ilmu kami. Tapi kalau ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sekarang sedang berumah tangga, mudah-mudahan rumah tangganya tetap aman, adem, ayem, sakinah, mawaddah, warahmah. Yang belum memiliki anak, mudah-mudahan memiliki anak. Yang sekarang sedang diuji, mudah-mudahan ujiannya Allah hilangkan, Allah angkat. Yang sekarang sedang terpuruk, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya sehingga kita mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ihdinash shiratal mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan.